Cabub Bogor Rudi Susmanto menghadiri pertemuan konsolidasi relawan Bogor Istimewa, Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Rudi bercerita mulanya dia tidak memiliki niat untuk maju Pilkada Bogor 2024. Prabowo Subianto meminta langsung kepada Rudi untuk maju Pilkada Bogor. Rudi membeberkan alasan Prabowo Subianto menugaskannya maju di Pilbup Bogor. Menurutnya, Prabowo tidak akan tinggal di Istana Presiden usai dilantik nanti. Prabowo tetap akan tinggal di kediamannya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Saya ditugaskan untuk membenahi wilayah Pak Prabowo tinggal selama dia mengurus masyarakat Indonesia, ujarnya. Beliau tidak mau ada masyarakat Kabupaten Bogor yang masih miskin dan putus sekolah, dilanjutnya. Oleh karena itu, Rudi meminta para relawan untuk bahu-membahu memenangkannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.